Guys, gue udah ikutin nih permintaan lo buat tayang perkembangan aviari setiap hari. Nah, sekarang lo ikutin permintaan gue, oke? Gampang, cuma subscribe. Gampang kan? Gratis lagi. Subscribe, ayo dong, please subscribe. Ini dia, The Hakims Aviari. Hari ini gue senang banget karena mamaku tercinta dari Bandung sengaja datang ingin melihat katanya aviari perkembangannya seperti apa. Yes. Punya mama subscriber gue juga soalnya nih. Oke, mah, Irfan siapin hal spesial di aviari untuk Mah Eyang. Let's go, mah. Biar cepat selesai. Nih, mah, ini pohon ulin. Di sana tuh udah dihancurin, udah dibakar dan lain-lain. Padahal ratusan tahun kayaknya sih. Itu dipindah ke sini. Dipindah sini. Gede ya. Itu burung unta terserah aja gitu. Nih, lihat aviari dulu. Ayo, Teh. Ayo. Oh, ya Allah, aku harus pegang. Oh, iya. Nih. Up. Tuh. Yuk, sini. Ini jalanannya lagi dibikin. Di kolam renang. Bukan kolam renang. Ya berenang buat itu, buat ikan itu. Tuh. Sini. Woi. Tuh, mah. Mana Om Pio? Tuh. Tuh Mayang nih, Mayang. Mau nih, Mayang. Omang-omangnya gak bohong. Om Pio. Ini Mayang mau. Nih, Mayang, pakai ini. Pakai sarung tangan. Aduh. Kurang itu. Kita banget, dah pegang. Nah, gini. Sini. Nah. Sini, diam, sini, mama. Tinggal ikan. Nah. Kadia. Sekelap lagi. Kayaknya, Pak. Sini bro. Jatuh sini duduknya. Tuh. Iya. Sama mama hidungnya. Piriwit. Mama mau piriwit ya, Mama. Nah, tadi. Nah, iya, ada cakak tinggal. Iya. Kita mah senang nyapu di mama sini. Kekep babi si pemangsa serangga kecil menyebar cukup merata hampir di semua pulau besar dan beberapa di kepulauan di Indonesia. Kekep babi juga sering berbaur dengan lingkungan warga, baik itu di kota maupun desa. Sana ke mama di Jepang. Jangkrik kali. Gimana Arab? Si mama jangkrik berebut sama itu sama burung. Nih, ayo sini. Kau kah masih hana sama. Sini. Alima waran sih nama. Ah. Sama. Ada ya, kata Hadidi. Kampio mau lepasin apa sekarang? Burung cicak ranting. Cicak ranting terus puyuh gonggong. Terus leci. Sok hadirkeun atuh. Lepasin di dieu mohon. Perang mana? Nah. Perang Garut. Oh, Garut. Pokoknya kalau ada tamu ke sini, guys, diusahain bisa lepasin burung satu atau dua gitu. Hah? Lihat kameramen, lihat sampai nyebur tuh.
Waduh, si Iqbal, gue kaget. Hebat. Nih guys, ini mama. Nah, ini kakak saya yang nomor 5, ini kakak saya nomor 6, kakak saya nomor 4, ini adik nomor terakhir, ini kakak ipar nomor 1, itu kakak ipar nomor 3, itu kakak nomor 3, itu anak nomor 1, itu mantu nomor akhir, itu kakak mantu nomor 2. Udah. Tuh ya. Ini enggak. Oh, cece nomor 2 ini, anak nomor 2, kakak nomor 2. Iya, iya, iya. Itu. Itu kakak ipar nomor 6. Oke. Itu ponakan yang baru kawin. Heeh. Siapa lagi? Udah. Udah keambil belum semua? Oke. Sini. Ini apa? Cucak ranting. Kok apa sih teteh? Ini cucak ranting nih, jantan, ya. Ini cucak ranting. Nah, ntar dilepasin juga mah. Ini udah banyak mah, tapi kalau siang gini pada ngumpet, berteduh. Kalau pagi-pagi, tuh di atas tuh ada juga tuh. Kalau pagi-pagi baru sama sore, kok Wira nggak mau kalah, dia nyebur juga. Itu orang percobaan. Lu orang mana sih, Wira? Orang Bekasi. Ali, lu Betawi ya? Ya, itu Betawi. Ini Batak. Oke, kita tunggu burung dengan nyanyian dari Iqbal. Ayo. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Kalau merem aku pergi tak akan lama. Weh, balas Azmi. Nih Azmi nih ponakan gue juga bagus aja. Ayo Mi. Ayo nyanyi. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan kau tetap menanti. Yeay. Ternyata ya kameramen gue sama ponakan gue. Nih. Ini yang pertama cucok ranting, cucok makan enggak kan? Enggak. Cucok ranting ini ya. Cucok ranting ini berasal dari Sumatera dan ini jantannya, betinanya belum ada nih. Mudah-mudahan bisa ketemu supaya bisa berkembang biak di sini. Kemudian ini pleci. Ini pleci ini di alam itu sudah sangat sulit ditemukan nih. Dan alhamdulillah kita punya sepasang ya. Dan ini plecinya pleci apa ini? Pleci lokal Garut. Ini pleci lokal Garut ini karena banyak tempat hidup mereka tuh di musnahkan, dibasmi. Jadi mereka ini tidak ada tempat tinggal. Mudah-mudahan di sini mereka bisa itu ya. Oke, ini betul ya? Ya. Betul. Udah close up-nya udah? Ada udah? Udah. Nah, ayo Mam, lepasin mah. Kumaha, cenah. Sebelah sini. Cucak ranting. Ya, ini cucak ranting ini ciri khasnya warnanya hijau. Kepalanya kuning, betul? Ya. Apalagi Kang Pio informasinya? Ya, suaranya bagus. Dan ini udah gacor ya? Udah gacor. Gacor. Di sarada wae. Di sarada. Dibuka ya. Emang biar kabur. Kabur kan jadi ya. Kabur. Tuh, siap mah. Bismillahirrahmanirrahim. Gebah. Sok mah digebah mah. Gebah. Ayo, kembali ke habitat. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh mah di situ mah. Alhamdulillah. Nah, kalau ini cucak ranting. Sekilas mirip dengan cucak ijo ya. Kebanyakan orang menyebut cucak ranting atau cucak rantai atau cucak daun. Burung ini biasa ditemui di hutan primer dan sekunder dan lebih suka berada di puncak pohon besar. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Mau ada lincah. Ini sepasang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Tuh. Hup. Enten gituin. Tuh. Tuh.
Nah, bagus, bagus gitu-gitu. Iya, gitu. Gitu-gitu. Wih, satu tuh keluar tuh. Ambil Mira. Jangan semuanya ke sini. Oh. Udah. Iya, oke. Okay. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ini tuh jadi apa? Puyuh Gonggong itu? Puyuh Gonggong itu di tengah hutan, tapi keadaannya memang udah punah. Udah hampir punah. Jadi ini baru dapat satu betina. Ya betul, jadi mudah-mudahan sini bisa ada jantannya juga supaya bisa beranak pinak ya. Ini suaranya juga bagus ya. Bagus, kenceng. Masin ya, Ma? Ini apa ya? Ini nih, suaminya. Ini lepas sirwenya? Ya, lepasin lalu. Satu. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bebas. Tuh. Tuh. Kalau puyuh itu gitu terbangnya ya, ke atas ya. Nanti dia akan apa? Cara perlindungan dirinya ke atas. Iya. Nanti kalau udah gitu dia kayak gini tuh. Lagi ke bawah sama kayak ayam. Heeh. Keluar dan bahaya. Iya. Tuh. Itu. Resep mah. Nah, kali itu urang ningali itu aja, Nak. Tuh. So, kita. Nih ada burung ini. Woody Woodpecker itu apa? Nih. Tuh. 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 Iya, ya. Pelatuknya, Woody Woodpecker. Bun, udah lihat burung pelatuk belum? Oh, keluar aja atri yang berima. Hah? Oh, keluar aja dikit. Jangan ntar ngakar. Oh, iya benar. Oh, itu lah. Sini, Woody. Bunda udah lihat belum? Belum ya? Belum. Tuh. Mana? Ah, Woody mana? Mana? Ini, kok ini? Bayi? Iya, ini bayi. Itu ibu, ayahnya mana? Ini, Jaki mau pegang nih. Ayah ibunya mana? Ini kan kamu kata mau pegang. Tuh, sayang. Tuh, sayang. Sayang sini. Tuh, Mayang juga tuh berani tuh. Tuh, berani tuh. Tuh. Sayang. Tuh, ayo sayang. Hai, assalamualaikum guys, bersama dengan Ukat Ukit ya. Ini bersama dengan si Aki juga, kita akan hari ini mau nanam beberapa tanaman kecil yang masih banyak belum kita tanam, daripada dipotin terus di situ ya. Iya betul, Pak. Mending kita tanam aja, dan salah satu langkahnya adalah bikin media tanam, betul? Iya, ini ada kombinasinya, ada kupu kandang, ada angdam juga. Angdam, terus? Sekam, sementah. Ada media tanam yang udah jadi, kita kombinasikan. Oke, jadi yang udah akan ditanam di daerah mana aja, Pak Ukat? Di pohon salam juga bisa, Pak. Betul, pohon salam itu. Iya. Pokoknya jadi ada beberapa tanaman gede gini ya, yang di pinggir-pinggir tanaman gede itu tambah yang kecil-kecil ya? Iya, betul, Pak. Oke. Ini kemarin pohon salam yang baru ditanam itu, guys, agak stres, akhirnya sekarang si daun-daunnya dirontokin. Iya, tapi alhamdulillahnya ini
si daunnya bukan nempel Pak, jadi rontok langsung. Oh, berarti iya, ya, kalau rontok langsung insya Allah aman. Nah ini gimana? Kalau ini karena kemarin tuh ada kalong. Udah gitu kan kuku sama ininya kan tajam, jadi lidahnya itu apa kena tanaman tuh kurang bagus juga. Kayaknya ya. Iya. Makanya si kalongnya tadinya disimpan di sini, udah pindah aja. Ini kabel busi di mana ya nih? Duh, ini harus nyari tempat yang pas ya. Berarti yang sekarang yang mana dulu? Di bawahnya dulu aja Pak, di bawah itu dikelilingin ada tanaman buat rambat ke atas aja. Kan ya, di sini ya, banyak aroid-aroid kayak gitu. Iya, ya, betul. Sip, oke okay guys, saat ini adalah penanaman pohon-pohon sultan katanya. Bersama Pak Ukat Bukit, yuk. Oke, jadi yang mana Pak Ukat? Kemungkinan yang ditanam itu? Iya, yang di situ aja dulu Pak. Tapi di sini juga akan ada tanaman-tanaman perdu kan? Iya. Nah, tapi yang ini kita ngambil ininya di daerah ini aja. Pas buletan sini aja. Nih, ini apa, skeleton key ya? Iya. Ini bagus guys. Kita langsung aja, nggak usah cacah-cacah lah. Iya. Ya, bener Pak. Tok aja cacah, ntar lama lagi. Lama aja. Ini kok kering ya Pak Ukat? Ada daun barunya guys. Iya, daun baru. Daun barunya nih. Jadi kalau kayak gini Pak, ini kering, ntar keluar tumbuh baru. Jadi kayak gini ntar kayak turun kayak gitu. Kalau mungkin yang ini aja nih Pak. Ini bisa bagi dua itu ya. Ini bisa dicacah. Karena dia kepanjangan, jadi 3 apa 4 gitu. Kalau pepaya ini bisa berbuah nggak ya yang udah bentuk gitu? Coba aja lah ya. Iya. Ya. Cuma kayak gini ngundang penyakit doang ini Pak. Karena? Yang putih-putihnya ini. Oh. Iya. Tapi jadi, daunnya sih berguna. Iya bisa berguna. Dia ini bisa berbuah nggak ya? Bisa berbuah kalau namanya pepaya kayak gini Pak. Yaudah mau mana lagi? Ada lagi nggak sih? Oh di situ pokat banyaknya. Oh iya. Ya, ntar yang ini dulu aja deh, kita bawa dulu. Jadi si batang-batang gini itu akan ditutup sama pohon-pohon rambat juga guys. Oke, ini media tanamnya nih. Ada pupuk kandangnya guys. Iya. Taimbe. Oh, taimbe terlalu kasar Pak. Pupuk kandang. Banyak ini ya? Iya. Sini Pak Ikat. Di sini juga? Iya, betul Pak. Tapi kita ntar semua diisi media juga buat penanaman. Jadi untuk sementara kita yang mau diisi aja dulu. Itu akan nanam sana atau sini? Atau sana dan sini? Iya, dua lokasi ini aja dulu Pak. Oke. Biar kita isi nggak kelihatan ini juga. Kurang tepat. Ini berarti pakai itu juga ya? Pakai kadaka ya? Pakai kadaka juga ini Pak. Ini di sini bagus nih. Pakis ya. Nah ini di sini apa ya? Pakis yang Pak Ukat bawa itu digabungin sama yang punya bapak jadi 3. Di sini ya. Iya. Jadi kita hunting dulu Pak, yang satu. Oke, yuk hunting pohon dari rumah. Ini harus cepat panas kok nggak salah ini Mbak? Nggak juga ini. Cuma kalau panas tuh cukup selewat aja. Oke. Iya. Justru kalau panas full layu si daunnya ini. Oke. Hidup ya nah. Subur. Ih bagus nih. Iya. Bagus ya? Iya, ntar agak miring ini ke sini satu. Jadi itu ke situ. Jadi daunnya ntar buka sendiri, Pak. Ih bagus. Kuat di sini dulu kayaknya nih. Ini bawahin kan? Iya, betul setuju. Kalau ini ntar bisa buat tanaman lain bisa tanaman lain. Nah, kalau ini nih emang
area kosong sini, juga. Ya. Mau nanam di sini dulu? Boleh, yuk. Nah, kita cari lagi guys. Ya. Ini juga nih buah tin juga bisa di iya. Itu aja ya? Bisa ditanam buat di ini aja banyak. Mau di situ nggak? Jadi kebun buah tin? Yang tadi di bawah tadi? Disatuin semua ya? Kayaknya bisa deh. Bisa, iya ya kan? Ya. Dikumpulin jadi satu gitu. Mau? Boleh, boleh. Buatin mana aja coba kita kumpulin dulu? Cuma dua pohon. Masa? Aduh. Oh iya, cuma di atas harus hunting lagi. Ada rumah kan? Joglo. Cuma ada juga. Satu pohon lagi. Satu pot gede kan? Iya. Sama satu ini juga ini, di atas. Ini di serangu gitu ya? Iya. Tuh. Coba situ dulu aja langsung. Coba. Mau dibikin? Di sini. Nah, coba iya. Disimpan dulu aja. Ya kan? Iya. Oke, menurut aku sih. Mantap. Ini ya bagus. Dia dikumpulin, dikelompokin satu. Kedepannya sih ini akan tinggi sih ya? Enggak tinggi, cuma dianya enggak tinggi tunggal, Pak. Oh, gini ya? Iya, jadi banyak kayak ini nih. Ranting-rantingnya kan banyak. Jadi nyabang semua. Oh, ya udah. Jadi sini nih. Buat ngisi. Sini mah nunggu itu aja, nunggu yang dari Bangka kayaknya ada yang lebih pas. Berat ah. Nih bener kan tuh ya, berarti satu lagi ya, satu lagi ada di sana emang ada guys, kita hunting lagi di rumah joglo. Oh, penanaman buah tin dilakukan ukat ukit. Ini yang belanja buat pohon tin itu adalah istri aku sebetulnya. Ini bener gak aku inin? Ya. Salah ya? Langsung aja, Pak. Sip, kita siram dulu ya. Aji baru datang dari Bangka kemarin. Ada itu, ada klien baru guys. Amin, alhamdulillah. Nih, kemarin katanya udah ngelihat kadaka kan di itu lagi ya. Banyak kadaka. Iya. Nih, jadi, truk yang satu ini pikirnya mau ngangkut agak banyak enggak bisa, soalnya sekalian pasir ini ada 110 karung. Wow. Terus batu-batu, saya bilang sekalian kan ada kemungkinan kita mau nata di mana, yaudah. Iya. Beratnya, sayang beratnya gitu loh. Iya. Jadi program berikutnya dari Bangka akan fokus di pasir dan batu. Pasir, batu, kadaka, sama ada 6 pohon kalau nggak salah. Tapi pohonnya kemarin memang si Johan bagus juga, dia nggak mau motong sama sekali. Jadi langsung jadi, karena dia lihat ini nih sayang soalnya katanya. Iya. Harusnya kan bagus banget, dipapasin waktu itu. Iya benar. Jadi secabang-cabangnya dibawa. Oh alhamdulillah, bisa ternyata. Bisa. Oke, diikat gitu ya? Diikat, ya jadi maksudnya langsung jadi dia, ini kan jadi bagus banget. Oke. Terus itu si Salam tadi sama Pak Ukat udah 6 pohon di bawahnya buat ngerambat juga. Oh iya. Terus nanti kadaka mau diikat-ikatin juga ya? Yang iya, mendingan, itu ya? Mendingan ikat-ikat aja. Iya. Sama ini kan ada pohon satu, dapatnya segini tingginya ada sekitar 5 cabang. Pohon apa? Pohon ini. Pul air? Iya. Ada lagi? Ada, udah diangkat. Kemarin saya ada foto, cuman malam-malam. Diangkat di sekarang juga nanti? Enggak, nanti berikutnya. Next? Iya. Okay. Oh. Tapi keren sih. Mungkin naruh sini apa di mana gitu kan. Iya. Atau bisa di pulau itu juga, sekalian juga bisa ya? Nanti atau dibikin spot satu lagi bisa. Iya. Oke. Dia 25 cm udah dapat sih. Si Johan bilang 25 cm lah katanya, biar agak ngambang gitu. Oh, di pinggir ini bisa enggak ya? Enggak ya? Kelihatannya bisa, 25 cm. Iya. Iya. Di sini bisa kayaknya. Daerah sini. Daerah sini ya misalnya. Nih sini gitu ya.
Hai guys, pagi ini kita ngeliat pohon kule, lihat kesuburannya kayak gimana, dan udah berapa minggu ini belum kita lihat lagi dari batang-batang pohon patahannya ini. Coba lihat, kita udah mulai berkunas apa belum. Wah, ternyata udah guys, udah mantep banget, udah keluar tunas baru-baru lagi yang dari batang-batang baru yang habis potongan itu. Kita lihat dulu sekelilingnya kayak gimana. Dan kita lihat tanaman baru yang baru ditanam kemarin-kemarin itu ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oh iya, ini yang pohon salam kayaknya masih dalam pertumbuhan, belum begitu bagus juga, masih kayaknya masih stres lantaran habis potong-potongan waktu pertama di lokasinya. Tapi mudah-mudahan cepat keluar juga tunas baru. Sip, The Hakim Afiari, mantap. Guys, ternyata di sini masih ada buah tin, pohon tin yang tertinggal. Ini nih, ini dari kecil juga udah gede. Ini istri gue juga yang nanem. Nggak apa-apa lah, kita mau itu juga tanaman ulang juga di daerah depan ini. Ini apalagi nanamnya miring, tahu sendiri kan pohon-pohon di sana tuh gue pohon-pohon miring semua. Nah ini mau dipindahin sana. Kelapa udah? Udah kelapa. Cucok. Nah ini mau di sebelah sana juga berarti ya? Di belakangnya ya? Iya betul pak. Bagus. Jadi ada bikin hutan salam, hutan tin. Ini keren loh, ya. Miring loh. Bagus bener ini. Ya usah ketuh ya. Ya. Gue tunggu di aviari ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kata mau kan mendingan di sini atau di sini? Oh, di situ kayaknya terlalu ini sama pohon salam. Coba aja angkat dulu ke sini. Iya. Coba. Terus naik. Tang ya, kan ya. Iya, iya. Aduh. Ya. Tah. Hup. Kela. Drom. Ini nah itu bongonya drom. Aduh sih ya, kecepet. Udah oke. Widih. Gila ya, insting gue. Kurang maju, kurang. Oh berarti di sini ya. Bener ya, di sini Pak Ukat ya. Kok bisa ya? Keren. Pas banget ya. Cucok tuh gue tuh. Lagi bagus hari ini Pak. Ya bener ini ngisi kosong di sini berarti ya? Iya betul Pak. Coba. Taruh. Jika nama paling dia. Iya. Jadi ya udah di situ. Miringnya gini. Iya. Coba kalau digituin lagi. Ntar digali dulu aja. Hah? Galik. Oke, ini miring-miring semua kok bisa ya pas ya. Ya udahlah situ, ntar di sini berarti bisa pohon lainnya lagi kan? Iya. Kalau terlalu formal mau buat hutan. Iya benar juga sih. Coba posisi yang tadi. Maaf. Terus. Bawa pelan-pelan itunya. Tenang ya, nggak sampai 5 ton ya guys. Nah. Benar. Itu aja. Udah nggak apa-apa sih itu, biar di sini bisa ada pohon lain lagi. Iya, nanti cukup penuh itu. Iya. Sip, oke, okay. Gaskeun. Gas. Tak didinya. Katanya Caher mau datang bawa pohon banyak juga. Kita bawain 5 nanti ya. Asik. Makasih ya. Yeah. Guys, Radian Pet and Care. Semua kontribusi di sini. Gara-garanya tadi Kang Dharma lagi gini burung nyamperin. Nah, nice to meet you. Oke, okay, good. Nih Baji, udah sekarang udah kelihatan tuh lahan-lahan masih kosong, masih bisa. Kemarin kan kayak nggak ada tempat banget. Iya. Ternyata masih banyak. Harus banyak orang burung buat hutan perdu kan. Iya.
lagi mengurangi pohon tin karena kan baru ditanam kemarin. Jadi kita harus kurangin daunnya biar nggak stres. Dan kita udah keluar tunas baru, dia seger lagi. Udah siap-siap belum The Hakim Safiarinya? Ayo, ini para pekerja masih tetap semangat, lu juga harus semangat dong biar semangat semuanya siap-siap ya. Nah, ini sekarang lagi pemetaan lahan lagi. Jadi yang dulu kan kita numpuk-numpuk pakai karung, karena urusannya saat itu banyak banget, jadinya akhirnya karungnya lupa dibuka guys. Baru sadar ketika penanaman-penanaman pohon, pas digali, lah karung dan tanahnya udah memadat. Nah ini kan sekarang sudah mulai penanaman di berbagai macam sisi. Jadi ini harus digemburkan lagi dan karung-karungnya harus dibongkar. Halalalah. Oke, terus semangat. Makin di sini sih prosesnya tampak seperti lambat, tapi memang semakin banyak yang harus diurusin. Karena tanggung jawab gue sama makhluk hidup yang ada di sini semakin besar. Oke guys, tanaman dan juga hewan. Guys, kenal ini namanya Pak Erwin. Ya. Pak Erwin hobi burung juga, Pak Erwin ya? Iya, baru belajar kita. Baru besok belajar. Dapat kunjungan nih. Lihat tuh Pak Erwin tuh. Lihat di itu tuh. Itu. Iya ya. Pada renang. Apa itu nama jenis burung? Itu pins. Burung gereja istilah umumnya sih pins. Iya, tapi namanya unik ya. Iya. Ini berpasang-pasangan banyak. Dapat kunjungan bro, dapat kunjungan. Biasa. Gimana? Segera kita aplikasi ya. Oh, katanya si ilmunya ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Nah, ya kan? Itu harus banyak referensi untuk membuat sebuah karya. Yeah. Senang Afiari dapat kunjungan orang-orang penting guys di sini. Ya dari yang ada hubungannya dengan binatang, ada yang nggak ada hubungannya pun, tapi kalau hobi ya udah. Kumpul di sini semuanya. Hobi mempertemukan kita di tempat ini. Nah, walaupun udah pernah ketemu, tapi biasa kan? Ketemu di tempat lain, tempat kerja. Nah sekarang situasinya beda. Beda. Gimana Pak? Bagus ya, Pak Erwin? Top. Belum jadi, tapi nanti kalau pas sudah jadi ya. Ya, ini belum jadi aja udah keren. Amin. Pak Bambang Susatyo tuh udah pengen sini terus. Ya belum sempat ya kemarin. Yang pas Megatank udah. Nah ini nunggu peresmian aja katanya. Bulan depan insya Allah. Kalau ada waktu. Boleh Pak? Pasti. Oke okay, guys, kita nikmati aviari bersama dengan Pak Erwin di sini ya. Oke. Okay. Lucu banget ini.